minal adab. Sisi keluarga. Wal adab afdal minal ilm. Perintah itu lebih utama daripada adab. Dan adab lebih utama daripada ilmu. Jadi kalau kita diperintah sama gurunya, kita sekarang puasa nih. Kita ke rumah guru. Puasa sunnah ke rumah guru. Guru nyiapin makanan, nyiapin minuman. Kita kan maka wajib minum dan makan. Yang kita mengajarkan sunnah, kan yang wajib. Begitu juga kita senang puasa Senin Kamis di pondok. Tapi ketika Senin Kamis belajar malas, belajar lemas, bahkan nggak tali. Itu puasanya yang tadi sunnah bisa jadi haram. Kenapa? Karena dia ninggalkan yang wajib. Begitu juga niat khidmat sama guru. Dulu anak waktu 2003 awal masuk sini, anak dipesan sama abah anak sama buyana khidmat sama abah, apapun yang dibutuhkan abah khidmat. Sehingga ketika itu anak dengar ceramah abah, sahabat saking cintanya sama Rasulullah SAW itu rebutan sendalnya Rasulullah SAW itu sampai mengeluarkan pedang. Saking apa? Saking cintanya ingin mendapatkan sendalnya Nabi. Akhirnya mendapatkan sahabat Rabi'ah. Ini berkhidmat sama Nabi, megang sendalnya. Akhirnya anak membayangkan kita nggak hidup di zaman Rasul, hidup di zaman keluarga dan cucunya Nabi, yaitu Abah. Lama dipilih lebih segar di masyarakat. Akhirnya anak rebutan. Banyak saat yang pengen megang sendal, tapi anak rebutan mati-matian. Sehingga anak dapat terus tuh sendal Abah. Pegangin. Dapat terus pegang, pokoknya abah ke masjid, abah ke kampus, abah kemana tuh, kalau anak di luar taklim gitu ketemu abah, pasti anak ikutin abah terus, karena anak pegangin sendal abah bertahun-tahun. Jadi khidmat kepada ahli bait. Kalau dibilang belajar ya sekedarnya aja, kita belajar. Walaisa insana illa masa, Allah nggak bakal berikan sesuatu kepada hambanya kecuali apa yang diusahakan. Memang ada laduni, wafi laduni, laduni, pada wafi. Ada ilmu laduni, cuma lagi sedikit. Jadi, tutup belajar, mengikuti apa yang di pondok, tapi dibatang dengan hikmat. Nah, ketika kita hikmat, kita jaga nih hati kita. Jaga hati. Contohnya, dulu abah nyuruh kita sholat berjamaah. Tapi abah ngontrol pondok. Waktu juhur ajan, abah suruh berjamaah, abah lagi ngontrol pondok. Sampai ajan asar, abah masih ngontrol pondok. Secara zahir mata, kita nggak lihat abah sholat. Syariat ya. Padahal dari johor sampai asar tuh. Kita abah ngontrol, kita lihat. 3 jam lah dari johor sampai asar. Beliau nggak sholat. Nah, kita jangan suzon tuh. Loh, ini gimana sih? Katanya wali, maksudnya nggak sholat. Katanya, nah itu kita jaga hati. Gitu juga sama putra-putranya. Yang kelihatan kita apa namanya kurang pas di dalam kita belajar syariat itu kita jaga, jangan sampai kita suzon. Nah, kalau udah suzon sedikit itu keberkahan diambil semua. Jadi jangan ada suzon sedikit pun sama guru. Jangan pernah lihat aib kekurangan guru. Karena keberkahannya itu bukan pada saat ini yang kita akan dapat, nanti ketika kita tua. Antum yang ahli khidmat nih, kata Nabi dalam satu riwayat di dalam kitab An-Nafahatu Ramdaniyah menjelaskan al-ajr bi ghairi ta'bak. Ganjaran balasan itu sesuai dengan capaian kita. Antum nih khidmat kan macam-macam nih, ada yang capek banget, ada yang santai, ada yang apa namanya full time lah bahasanya tuh kan. Nah itu antum jangan dia mah enak jaga konter dong, contohnya santai ini mah enak ini, jangan, karena secapek-capeknya kita nanti balasan di luar itu yang capeknya kita. Ya contoh kecilnya ya yang kita lihat ya, Ustadz Sofyan dulu dia beliau khidmat sama Habib luar biasa, sama anwatonya luar biasa, sama kita juga. Cuman yang lebih capek dulu pada zamannya kita lihat ya Ustaz Sofyan suruh sana. Iya, menteri luar negeri lah. Lobby ini, lobby sana. Ya pikiran, tenaga, harta dikeluarkan. Di antara kita yang masuk ini siapa? Iya. Akhirnya Allah berikan semuanya. Dengan menjaga hati, ridho apa yang diperintahkan oleh guru. Akhirnya Allah kasih semua. Dunia dikasih. Tapi
nggak bingung urusan dunia. Jadi apa yang kita lihat pada saat itu nanti akan berasa ketika kita di rumah. Sekarang mungkin kita nggak terasa, biasa-biasa. Dan doa dari guru itu yang luar biasa. Doa. Yuk, anggur. Lebih mama. Kewaliannya antum bisa nyaksiin sendiri lah. Ya, antum semua bisa nyaksiin kewalian diri sendiri. Hanya kewalian yang nampak, yang kita sadari, yang ada pada diri kita. Contoh kecilnya tadi. Kenapa Abi Pak? Yang disuruh cuci tangan anak doang. Antum sadar ya? Ini sebagian nggak sadar. Karena pada waktu kita nunggu Abi, yang ngopetin kuku, iseng anak doang pakai tangan. Yang lain nggak ada kan? Ya, pokoknya yang disuruh cuci tangan siapa? Ada dua. Iya. Itu salah satunya dan ribuan banyak ya kita alami dengan kewalian beliau. Doakan setiap sholat dan akan kembali kepada kita semua. Dan Abah di dalam sejarah beliau bercerita di dalam ta'lim apa? Beliau khidmat belajar sama Abi Abdul Qadir bin Ahmad Balfaji, seorang imam besar, hadis besar, seorang ulama besar. Beliau khidmatnya luar biasa. Sampai pada saat itu beliau itu ingin bayar sekolah, ingin makan. Karena abahnya Habib Mahdi. Beliau ini nggak setuju kalau beliau ini mondok. Karena beliau saudagar. Abahnya anak pertama. Kepingin putra pertama yang meneruskan saudagar perdagangannya. Tapi karena memang udah jalan ya. Tertulis di Lauh Mahfuz 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam dunia ini. Ya wasilahnya Abah mandi di kali, ketemu sama Habib pula. Abah mimpi ada surga di tangan ibunya. Bisa dan akhirnya Abah tetap berangkat. Tapi Abahnya gak setuju. Nah ini salah satu nih. Abah nuntut ilmu. Ya kan? Hukumnya wajib. Abahnya ngelarang. Kita gak wajib taat sama orang tua kita. Kalau orang tua kita melarang kita untuk mengerjakan suatu kewajiban. Tapi tetap berkah. Kenapa? Karena memang Abah mau apa namanya menuntut ilmu agama lah bahasanya. Ya sampai di sana nggak dikirim uang, sarung yang dibawain oleh Abah Babalkis binti Al Habib Hasan Al Idrus, ibunya Abah, itu yang di apa namanya, yang dibekali itu dijual, saking nggak punya duit lagi, saking nggak punya apa-apa, semua udah dijual, bayar pondok harus bayar, makan juga harus bayar. Akhirnya apa, Abah minta izin jadi ahlul khidmat, bersihin kamar mandi yang santrinya pada saat itu mungkin 120 sampai 150 orang. Dan kamar mandi cuma dua. Anda bisa bayangkan bagaimana tuh kotornya kamar mandi. Kita melihat ya kamar mandi pondok ya. Ya kotor ini. Itu Abah bersihin khidmat tiap hari. Dan tanpa ada mengeluh, tanpa ada jijik khidmat. Dan kisah beliau ingin makan karena gak punya biaya. Nungguin orang Jakarta, orang Jabodetabek nih. Karena orang-orang yang punya duit kan kalau makan gak dihabisin. Maka Abah marah banget kalau makan gak habis. Karena Abah tahu ini luar biasa nasi itu. Sampai Abah berfatwa satu nasi itu berapa bidadari? 70 bidadari. Fatwanya Abah tuh karena pengalaman beliau. Sehingga dan itu enggak setahun dua tahun, berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Khidmat. Sampai dikatakan ada Abah itu paling marah sama santrinya. Kalau ada ulama besar dari Yaman, dari Yordan, dari Maroko datang ke sini, kita cium tangannya bolak-balik mengagungkan, wah, Bapak paling marah. Padahal di sini ada mursyid, guru besar. Jadi kita boleh mahabbah sama Abi Fulan, tetapi tetap hati kita ke Abah. Jangan kita duakan Abah. Seperti itu juga bagi khidmat. Datang ulama besar ke Darul Hadis Malang. Semua santri rebutan. Apa enggak? Ditanya sama gurunya, Bib, Sayyid, kalau muda itu Abi Bin Sayyid. Ternyata itu Nabi Khidir. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir. Ditanya kamu enggak salaman? Buat apa saya salaman sama Nabi Khidir? Nabi Khidir datang mau ketemu sama antum wahai guru. Buat apa saya salaman sama Nabi Khidir? Sedangkan Nabi Khidir datang untuk menemui antum guru. Ya saya salaman cium tangan sama antum aja. Iya. Tuh. Seorang lagi sampai dalam kisah diceritakan nih teman-teman apa ya yang di dalam hadis yang ada temuin di medan apa di masyarakat di lapangan cerita
di akhir hayatnya Imamain Al-Habib juga di Muhammad Al-Faqih, beliau ini muntah. Dan muntahnya ini enggak wajar. Secara mata kasyaf, secara mata kasyaf syariat menjijikan. Muntah yang menjijikan. Tapi Habib mungkin melihat dengan ainul basirah, dengan mata hatinya, itu bukan muntah tapi itu ilmu cahaya. Maka pada saat itu ditadangin sama Abah. Pegangin. Yang lain pada baunya enggak kuat, pada pergilah. Tinggalin, tapi Abah sama dan diminum dan dimakan itu. Makanya salah satu ada ulama dari Mekah kalau nggak salah itu nanya satu hadis ketika beliau ditanyakan 100 permasalahan masalah ahli sunnah wal jamaah. Sampai saat ini Mekah Madinah masih dikuasai Wahabi. Makanya tahajud berjamaah waktu anak berangkat sama Habib Anna, anak ditangkap sama polisi gara-gara anak nempelin sorban ke pintu makam Nabi, dan itu sanadnya ke Abah. Dia bilang Habib Hasan, wah dulu anak punya Abah. Ya Abah, Habib Abah juga iya, kalau ziarah ke makam Rasulullah itu sorbannya ditempelin ke pintu makam Nabi. Di situ ada barokah. Ana enggak pakai mikir, enggak pakai logika, ana ambil sorban ana punya Abah, Buya ana warna hijau, ana jingke, ana deket, ana tempelnya, Ustaz Sofyan saksinya. Angkep ana sama polisi. Angkep. Kok dikerubuti. Ramai di Madinah Munawar. Dibawa ke kantor, dibawa Majlis Ulama Madinah. Di lantai ketiga ana debat di perpustakaan. Debatan. Ya kita kan ngaji, maksudnya kita ngaji baca kita, belajar tafsir, belajar mushal hadis, belajar hati. Tebat kan? Syekhif la'ikum kef, hajar, hajar, hajar. Dia diem aja sih. Dia bingung kali, salah nangkep orang ini. Mungkin ya, dibebasin, dibebasin. Malah dikasih 500 real. Wah, 2 juta. Habib kaget, wan. Sering-sering deh itu, wan. Ditangkep lo sekarang. Habib langsung geleng-geleng pala. Karena itu udah dipenggal, wan, kata marah. Mau habis sampai saat ini Mekah Madinah. Jadi ada salah satu mufti Mekah itu dikasih 100 pertanyaan, mau hadis ratusan ribu hadis dihafal, ratusan ribu hadis. Akhirnya ada satu hadis yang beliau lupa dengan sanadnya. Beliau datang ke Indonesia. Di Indonesia yang terkenal dengan pondokan hadis itu Darul Hadis, tempat Abah mondok itu, dan itu mencetak puluhan ulama seluruh Indonesia. Jadi dari beliau ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad Barfugi, beliau orang Houthi Hadramut, nggak bisa bahasa Indonesia. Nah dari beliau ini itu mencetak puluhan ulama seluruh Indonesia, salah satunya Abah. Dan Abah ini adalah orang yang paling jaga hati, walaupun dimusuhin sama temannya. Yang cerita nih adik kandungnya Abah, Habib Ami Abdillah, Ami Abdillah siapa? Ami Jindan. Jindan nggak jemput bandara, nggak jemput di mana gitu anak kita. Waktu beliau ada nikah Habibullah, pas beliau cari disebutkan ulama, tapi udah meninggal juga, jahat sama Abah. Tapi Abah nggak malas. Tapi semakin Abah nggak malas, semakin besar, semakin tinggi Abah diangkat derajatnya sama Allah. Pondoknya, dia pondoknya biasa aja, nggak terkenal sampai saat ini. Jamaahnya jauh. Abah nggak malas. Dia iri sama Abah. Ami jin dan cerita. Kira? Ketika ketemu sama putra beliau Imamain, disebut Imamain dua imam, Habib Abdul Ghazir bin Ahmad Balfagi dan putranya Habib Abdullah bin Abdul Ghazir bin Ahmad Balfagi. Nah, putranya juga Habib Abdullah ini muhadis juga. Hadis ratusan ribu hadis. Sekarang putranya nih yang khalwat ingin terusin Abah dan kakeknya Habib Muhammad. Waktu anak di Jawa Timur, setelah anak di Parung nih di Jawa Timur, anak hadir khol. Beliau 4 tahun atau 5 tahun khalwat di kamar, enggak ketemu orang. Jika beliau keluar itu jamaah nangis semua. Ana nyaksin, ana juga nangis. Auranya beda. Mukanya tuh beda. Jadi kita ngelihat beliau ini langsung ingat Allah. Ngelihat beliau nih langsung ingat Allah, ingat dosa ini, nangis semua jamaah Nabi Muhammad. Kira tuh tanyalah ke putranya Nabi Abdullah. Nabi Abdullah juga mengatakan beliau enggak tahu juga riwayat yang ditanyakan. Jadi akhirnya disuruh tanyakan ke Abah. Ada murid anak punya Abah Habib Badir namanya Habib Segah. Beliau masih keluarga juga. Karena apa? Anaknya Habib Abdullah yang pertama kalau enggak salah yang perempuan, yang pertama ada istri kedua. Jadi Abah punya adik namanya Sarifah Susuka. Dulu pernah tuh satu mobil sama Habib Muhammad, anak diajak ke Kebayoran sama Hubabah sama Sarifah Susuka, sama Habib Muhammad sama anak. Acara di Kebayoran. Nah, Sarifah Susuka ini adik kandungnya Abah.
nikah sama Abi Abdullah dari Ahlul Bait belakang. Kalau Ahlul Bait depannya Abu Abdillah, Abi Abdurrahman, itu Abi Muhammad. Kalau Ahlul Bait depan, kalau Ahlul Bait belakangnya itu adik kandungnya mah namanya Sarifah Susuga. Punya anak perempuan nikah sama Habib Soleh Al Jufri, Habib Soleh Al Idrus. Habib Soleh Al Idrus ini lulusan Mekah. Alim, kalah sama ponakannya Abah dari adik Abah ini Sarifah Susuga. Sekarang yang megang pondok Darul Hadis. Jadi Darul Hadis sekarang dipegang sama Habib Soleh Al Idrus, istrinya ponakannya Abah. Ya, Bi Abdullah bilang ada murid yang punya Abah Abdul Qadir sudah. Beliau yang dapat nur ilahiyah dari saya punya Abah. Diceritakan, belum tanya itu dimakan orang. Kita nanya lah nih, seorang bukti nikah, dijawab sama apa? Tok 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 tok, ini ada tok 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 luar biasa. Pertama kali beliau mendapatkan ilmu dari khidmat, tapi selain khidmat beliau belajar sungguh-sungguh. Jadi khidmatnya juga, jadi nggak ada kata main-main, santai saya nggak ada. Semua lulusan Darul Hadis yang ketemu di masyarakat tuh, apa tuh orang yang bahasa kitanya kutu kitab, apa kutu buku ya. Jadi beliau di masa baru mondok beberapa tahun di usia yang sangat muda, beliau udah ngajar, ngajar disuruh sama, kenapa? Karena beliau sungguh-sungguhnya luar biasa. Mustahilnya jadi satu kamar itu kitab semua, kitab dibaca semua. Cerdas, jadi benar-benar Abah tuh sungguh-sungguh. Makanya ketika Abah sudah keluar, kalau nggak salah kan, yang cerita Amin Jindak kayaknya, itu sampai Abah pulang ke Bima, itu yang dulu di Darul Hadis pada nyamperin ke Bima. Abah ngajak. Ma'hadil asriyah nurul iman. Terima kasih.